dan juga Pak Dewan Arnata telah resmi dibuka. Silakan untuk para hadirin sekalian untuk dapat langsung menuju tempat exhibition atau galeri Gria Satria dapat secara langsung menikmati hasil karya dari Bapak Dewan Arnata. Keinginan saya timbul untuk mengungkapkan dalam karya setelah saya mengalami pendidikan di Jogja. Sebenarnya eksplorasi media ini sudah semenjak saya kuliah, tapi saya memfokuskan diri untuk media benang ini pada tahun 2010, baru 10 sampai sekarang. Ketika saya merasakan suatu perkembangan gaya seni lukis itu, ya seperti abstrak, impresionis itu, saya timbul keinginan untuk menggali jati diri saya sendiri. Makanya saya memakai media benang ini. Ya, salah satunya latar belakang pemikiran adalah untuk jati diri saya. Pada waktu kuliah itu, kemungkinan dari segi teknis tidak sedemikian rupa seperti ini. Kemungkinan seperti agak ekspresi gitu. Ya, ketika mulai sekarang, dari tahun 2010 itu memutuskan mulai menggarap media benang ini dengan serius.